tahu nih nama ibu siapa dan ibu wali murid dari siapa? Namanya Fitri Holipa, wali murid dari Naila Salsabila. Nama saya Ibu Juleha, wali murid dari Veno Lesmana Prasetyo. Ibu Mastura, wali murid Mita Yomi Fitrin. Saya Lutfi, wali murid dari Afika Nurrahma. Nama saya Karso, wali murid dari anak Wahyu Febrian. Perkenalkan, nama saya Bapak Lukman. Saya ayah atau abi dari anak saya, calon murid di sini. Namanya Haura Sakila Hakim, biasanya dipanggil Caca. Dari Aisyah Nur Hasanah. Dari orang tuanya namanya Yana. Iya, Bu RT di sini. Bu Emi. Ibu Emi ini wali murid dari siapa ya, Bu? Habil. Nama saya Melati ya, Ibu Melati. Anak saya Sultan. Pendapatnya ya, saya sih belum tahu banget ya tentang MTs Al-Huriyah. Ya pokoknya anaknya minta di sini aja sekolahnya karena jaraknya deket. Terus karena dia kan dari MI pengennya ke MTs juga, nggak mau dia ke negeri gitu. Ya saya pengen tuh anak saya sekolah di sini. Satu biar agamanya dapet, terus lebih pinter, lebih mengerti dalam hal agama. Jadi bisa sopan gitu dalam pergaulan gitu. Baik, bagus buat kedepannya anak bisa jadi beragama, akhlaknya yang baik. Di MTs Al-Huriyah ini kenapa ibu mau masukin anak ibu sendiri? Agar pendidikan agamanya lebih baik lagi. Kalau pendapat ibu tentang MTs Al-Huriyah gimana, Bu? Lumayan bagus. Ya. Bagus. Dapat Bapak tentang MTs Al-Huriyah ini gimana, Pak? Bagus. MTs Al-Huriyah itu bagus. Makanya saya masukin ke sini itu jadi saya juga ngelihat agamanya bagus, didikannya bagus. Sekolahnya nyaman. Asri, gurunya juga baik-baik, muridnya sopan-sopan. Ya, menurut saya kalau saya kan lebih update di sosmednya. Nah jadi kelihat update sosmednya itu alhamdulillah kegiatannya di sini tuh kayaknya aktif dari segi agama, dari segi ekstrakurikuler itu kan aktif tuh, selalu diupdate. Ya harapan saya sih biarin Naila tambah ya, bisa pendidikan agamanya tambah banyak. Terus dia tahu batasan-batasan pergaulannya antara laki dan perempuan ya. Harapan saya tuh biar mendapat pendidikan yang lebih bagus, anaknya lebih pinter dan pinter dalam hal agama, sholatnya juga ditinggal 5 waktu gitu. Kedepannya lebih baik lagi, lebih maju buat anak-anak siswa MTS-nya. Agar Afika lebih pintar lagi agamanya. Amin. Harapan Bapak ke depannya untuk Wahyu dan MTs Al-Huriyah ini gimana, Pak? Ya lebih baik. Lebih baik. Ya amin. Ya ke depannya biar lebih ini baca Al-Qurannya biar lebih stabil, bagus, bisa ngikutin apa sih kegiatan-kegiatan sini kan banyak. Supaya sholatnya Habil tuh ditingkatin lagi, bisa ditingkatin lagi ya. Terus dan ngajinya juga, soalnya yang saya lihat juga kan di sini kan setiap pagi murojaah. Makin maju, sukses kedepannya. Kalau buat anak saya, jadi anak yang soleha ya, soleh, berbakti sama orang tua. Harapannya semoga kedepannya sekolah ini ya biar lebih berkembang lagi dari sekolah-sekolah lagi, mungkin dari segi agama, dari segi prestasi segala macamnya mungkin bisa lebih berkembang lagi, istilahnya seperti itu. Dari teman. Iya, mamanya Naira sekolah bareng sama Teno. Sudah tahu ya. Banyak yang pada sekolah di sini, tetangga ibu, saudara-saudara ibu. Oh enggak, kalau bapaknya iya, kakak-kakaknya iya, pada keluaran dari Madrasah Al-Huriyah.
Marty the Legend ya Bu? Iya. Soalnya ada ini ya, buat agen promosi ya. Iya. Dari tetangga. Tetangganya di sini juga Pak? Ada di sini. Ya dari ayahnya sekolah di sini. Papanya di sini lulusannya. Dari. Tahu ya. Saya jalan sendiri sih, cari sendiri, karena anak saya kan juga ada yang sekolah di sini kelas 9. Di PPDB di MTs Almeria dari tanggal 23 Oktober 2023 sampai tanggal 29 Juni 2024. Mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore di MTs Almeria Tambun Selatan, tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang.